Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Semoga ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita masih tentang pelajaran fiqih, yaitu tentang masalah wakaf. Apa itu wakaf? Ya, wakaf itu adalah menahan barang yang mungkin diambil manfaatnya, atau memberikan barang diambil manfaatnya untuk orang lain, di mana barang ini tidak akan punah, artinya punya ketahanan, bertahan lama, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sekalian, seorang muslim yang cerdas dia seharusnya memikirkan untuk amalan yang bisa dilakukan walaupun dia sudah meninggal dunia, atau dia selalu mendapatkan pahala-pahala yang terus mengalir walaupun dia sudah meninggal dunia. Dan begitu yang terjadi pada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir semuanya mereka kalau mampu mereka mewakafkan sesuatu yang bermanfaat untuk kaum muslimin, ya, di saat mereka sudah meninggal dunia bisa dimanfaatkan sesuatu itu untuk kepentingan orang banyak. Sebagaimana dikatakan oleh Jabir bin Abdullah, lam yakun ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam dhi maqdirah illa waqaf. Ya, tidak ada hampir sahabat-sahabat nabi kalau mereka itu mampu kecuali mereka ada usaha untuk mewakafkan. Ya, mewakafkan sesuatu, tanah, kebun, ya, sumur, masjid, ya, tempat tinggal untuk ibnu sabil, untuk orang-orang musafir. Ini penting hadirin sekalian, dan wakaf ini adalah untuk memperkuat persaudaraan umat Islam, untuk mempermudahkan kaum muslimin. Misalnya masjid jauh, ya, orang-orang harus jalan keluar dari kampungnya menuju masjid yang jauh. Maka ada inisiatif, kalau begitu saya punya tanah, saya wakafkan, kalian cari dananya untuk membangun. Itu lebih bagus seperti itu, sehingga kaum muslimin tidak terlalu jauh ketika melaksanakan salat jamaah atau salat Jumat. Ya, ini pentingnya wakaf dalam Islam. Dalam beberapa lembaga pendidikan, ya, di Mesir misalnya Al-Azhar, itu sampai sekarang tetap eksis. Walaupun Mesir tidaklah sebuah negara yang punya ekonomi kuat seperti negara-negara Arab yang lainnya, negara teluk. Ya, tapi kampus itu sampai sekarang tetap eksis, ya. Bahkan mampu untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang tidak mampu, yang datang dari segala penjuru dunia. Apa rahasianya? Ternyata Al-Azhar itu memiliki gedung-gedung wakaf.
di tengah kota, ya, tanah-tanah wakaf yang kemudian disewakan, hasilnya digunakan untuk pendidikan, hadirin sekalian. Begitu juga beberapa pesantren-pesantren di Indonesia, ya, mereka juga punya apa, wakaf berupa sawah, ya, sehingga untuk kepentingan beras misalnya mereka tidak beli, ya, mengambil dari hasil panen sawah-sawah yang diwakafkan. Nah, ini adalah suatu manfaat luar biasa, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika Rasul tiba di Madinah. Orang Madinah kesulitan untuk mencari air yang bersih. Ya. Ada kebun namanya rumah. Bukan rumah bahasa kita, ya. Di dalam kebun itu ada be'er, sehingga dikatakan be'er rumah. Tapi milik orang Yahudi. Ya, untuk mencari air bersih itu susah umat Islam. Sehingga mengambil dari orang Yahudi itu, kemudian umat Islam mengasih apa? Kurma. Kurma atau uang ketika mengambil apa? Air di sumur itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang beli sumur ini, maka bisa digunakan untuk kepentingan kaum muslimin. Ya, disitulah kemudian Utsman radhiyallahu anhu pergi ke pemilik sumur itu dan dibeli, ditawar sama Utsman. Hanya saja orang Yahudi tidak minta apa semuanya, karena dia ingin bisnis juga orang Yahudi bersama kaum muslimin. Hanya deal separuh, dibeli separuh sumur rumah itu. Separuh artinya hari ini milik orang Yahudi dipakai, besoknya untuk apa? Utsman. Dan dia tahu keluarganya Utsman tidaklah banyak, apalagi di Madinah. Sehingga menurut orang Yahudi nanti bisa bisnis sama orang apa? Kaum muslimin yang lain. Ya, ternyata hadirin sekalian, ketika deal sama Utsman, kaum muslimin disuruh apa? Datang ke situ ngambil air. Ya, jadi dia berhak menyuruh kaum muslimin karena sudah diwakafkan. Akhirnya lemes orang Yahudi ini, enggak bisa bisnis lagi. Ini dijual semuanya. Akhirnya dibeli sama Utsman sehingga milik apa? Kaum muslimin wakaf. Ya, sehingga umat Islam bisa merasakan air bersih. Ya, tentunya ini pahala besar hadirin sekalian. Baik itu wakifnya yang memberikan wakaf masih hidup maupun apa sudah apa mati. Selama dia sudah mewakafkan, berarti itu apa objek, ya, sesuatu itu dimanfaatkan untuk kaum muslimin bisa bertahun-tahun. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salas." Apabila anak Adam itu mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal. Ya, yang pertama adalah shadaqatin jariyah. Dia memberikan sedekah jariyah. Imam Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan sedekah jariyah itu maksudnya wakaf. Ya, tidak ada makna lain. Sedekah jariyah itu artinya apa? Wakaf, karena wakaf itu terus mengalir, hadirin sekalian. Ya, karena wakaf itu tidak boleh diwarisi, tidak boleh dijadikan sebagai hadiah, tidak boleh diberikan, dia bertahan untuk kepentingan orang apa? Banyak. Ya, ini penting sekali. Kalau kita punya apa namanya? Harta, ya, minimal sepertiga kita apa peruntukkan untuk wakaf. Ini berguna ketika orang itu sudah mati terus mengalir pahalanya, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya dia punya umur kedua. Punya umur apa? Kedua. Ya, umur pertama dia sudah meninggal dunia. Umur kedua masih ada pahala-pahala yang mengalir walaupun dia sudah mati dari wakafnya. Sedekah apa? Jariyah. Seperti kata Nabi, apa namanya? Sungai yang dia alirkan, dia bikin selokan-selokan air untuk kepentingan orang banyak. Sumur, ya kan? Atau pohon kurma. Tidak dibatasi. Rasul memberikan contoh pohon kurma. Bisa jadi mangga, bisa jadi ini untuk
kepentingan kaum muslimin. Kemudian mushaf ya, atau masjid yang dia bangun, atau rumah yang dipakai untuk ibnu sabil. Nah ini namanya sedekah apa? Jariah, maksudnya wakaf. Hadirin sekalian. Kemudian yang kedua adalah ilmin atau ilman yuntafa'u bihi. Ilmu yang bisa dimanfaatkan. Jadi tidak hanya ilmu agama. Katanya Syekh Ibnu Utsaimin, umum, ilmu umum, walaupun ilmu dunia. Anda memberikan ilmu kepada orang yang nganggur, membuat pelatihan-pelatihan sehingga dia bisa bekerja, bisa terampil, Anda dapat pahala, terus mengalir. Ya, makanya jangan sembunyikan ilmu, hadirin sekalian. Ya, ilmu apa sih? Misalnya masalah masak misalnya, kan biasanya rahasia, masak rahasia. Ya, kalau orang baik enggak apa-apa ajarkan. Kalau ditanya nanti khawatir apa namanya ditiru. Enggak semua orang punya kesempatan seperti itu. Enggak semua orang punya kesempatan seperti itu seperti Anda. Orang berbeda-beda. Ya, tapi Anda mendapatkan pahala di sisi Allah karena mengajarkan ilmu. Ya, Anda punya pengalaman dalam hal apa gitu. Ada orang teman Anda latih sehingga dia bisa bekerja. Ya, maka Anda dapat pahala besar. Hadirin sekalian. Begitu juga ilmu agama. Ya, ilmu agama apalagi hadirin sekalian. Ya, mungkin kita tidak seperti para ulama. Bagaimana Imam Bukhari? Ya, kapan dia meninggal dunia? Sekitar 246-an. Ya. Umurnya 62, tapi sampai sekarang bukunya tersebar ke seluruh dunia, tidak hanya di Arab. Di seluruh dunia, di Amerika diterjemahkan ke bahasa Inggris, menjadi rujukan utama di desa-desa di seluruh dunia, kampung-kampung Muslim, belum lagi di internet ditaruh di sebagai aplikasi, ya kan, pahalanya bisa bayangkan, hadirin sekalian. Ya, maka kita jangan bakhil masalah bah ilmu. Ya, atau misalnya seseorang ceramah diupload di internet misalnya. Ya, selama atau nulis, selama Google masih ada kan gitu, YouTube masih ada, mungkin banyak orang mengambil manfaatnya. Ya, seperti itu. Ini masuk kategori apa? Wakaf. Ya, masuk kategori apa? Wakaf. Baik wakifnya orang wakafkan masih hidup maupun sudah meninggal apa? Dunia. Ya. Kemudian yang ketiga, au waladun salih yad'ulah. Anak yang saleh yang mendoakannya. Ya, kenapa dinamakan anak saleh? Karena anak saleh pintar, ngerti agama, ngerti apa yang harus dilakukan ketika orang tuanya meninggal dunia. Dia mendoakan dan terus-menerus mendoakan orang tuanya. Kalau mungkin orang lain lupa, mungkin didoakan 3 hari, guru, coba doakan guru Anda paling berapa, tapi orang tua terus selalu diingat. Kenapa dinamakan anak saleh? Ada juga anak yang nakal. Ya, anak yang nakal dikabulkan doanya kalau dia berdoa sampai ke orang tuanya. Tapi lebih cenderung anak yang saleh. Karena anak saleh terus-menerus mendoakan apa? Kedua orang tuanya. Walaupun orang lain bisa mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Doanya orang mukmin ke orang meninggal dunia sampai. Ya, tapi tidaklah sesering anak yang saleh, makanya dikatakan waladin saleh yad'ulah. Anak yang saleh, dia meninggalkan anak yang saleh. Ya, ini penting adanya pendidikan agama itu. Jangan hanya mengejar anak itu dapat pendidikan dunia saja, tapi agamanya dilalaikan. Ya, karena orang tua butuh nanti doanya orang tua. Nah, ini dalil tentang apa? Wakaf ya. Dari sisi apa namanya? Macamnya wakaf ini ada 2 macam. Ada wakaf sasarannya untuk keluarga saja. Misalnya seorang mengatakan, saya punya rumah banyak, sisanya sepertiga aja. Nanti rumah ini saya apa namanya wakafkan untuk keturunanku. Untuk apa keturunanku? Rumah gadang misalnya. Ya. Maka ketika dia meninggal dunia, rumah itu untuk keturunannya saja. Ini namanya wakaf ahli atau wakaf duri ya, keturunan. Misalnya rumahnya ada rumah di Jakarta.
Sudah itu nanti anak-anak jangan dijual ya. Ya, saya wakafkan untuk keturunan kita. Maka siapapun keturunan saya, kalau ke Jakarta enggak usah nginep di hotel, tapi apa? Nginep di rumah itu. Enak kan? Itu rumah besar. Itu boleh seperti itu. Tetapi hadirin sekalian, kalau dia punya harta terbatas, berwasiat masalah harta secara banyak itu tidak boleh. Kecuali apa? Sepertiga. Karena apa? Karena harta orang sudah mati itu milik ahli apa? Milik ahli waris. Misalnya orang tua mengatakan, "Nak, ya anak-anak, kalau saya mati, ini rumah jangan dijual. Ya, biarkan digunakan nanti manfaatnya bisa ditempati anak cucu, ya kan? Keluarga kita atau disewakan." Kata anaknya, "Enggak bisa, Bi. Itu harta waris nanti. Enggak apa-apa, enggak saya jual kalau Abi masih hidup. Tapi kalau Abi sudah mati saya jual." Boleh enggak seperti itu? Boleh. Karena harta waris. La wasiyatu lil waris. Enggak boleh orang berwasiat masalah harta untuk ahli apa? Waris. Karena otomatis harta yang ditinggalkan milik ahli apa? Waris. Enggak bisa orang tua begitu. Kecuali hartanya banyak, hadirin sekalian, sehingga anaknya sepakat, ya sudah ayah kan ingin wakaf ini rumah, kan ayah sudah punya apa rumah banyak, kita dapat warisan, ya sudah biarkan dia ingin wakaf, dan wakaf ini untuk wakaf keluarga. Nah itu bagus seperti itu, ya bagus, tidak ada masalah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah wakaf khairi untuk semuanya, untuk kaum muslimin. Seperti dia mewakafkan masjid atau rumah, ya tidak boleh ada syarat-syarat. Ya misalnya begini, saya mewakafkan rumah ini untuk Ibnu Sabil, kecuali orang ngampel tidak boleh masuk. Loh kenapa? Kok sentimen sama orang ngampel? Ya tidak boleh beri syarat seperti itu, tidak sah. Ya apa salahnya orang ngampel tidak boleh tinggal di situ? Harus semuanya. Ya. Begitu juga misalnya ada seorang wakafkan rumah besar untuk mahasiswa. Tapi dia beri syarat. Kecuali yang punya istri, tidak boleh tinggal di situ. Ini dikritik oleh para ulama. Ya. Kenapa? Justru orang yang punya istri punya kebutuhan banyak, lebih berhak untuk di apa namanya perhatikan daripada yang bujang. Bujang tinggal di masjid tidak apa-apa. Kalau dia punya istri. Atau misalnya semuanya walaupun sudah menikah tidak apa-apa, asal istrinya enggak dibawa, ya itu tidak apa-apa. Karena khawatir enggak cukup nanti apa? Ruangan-ruangannya seperti itu. Jadi ada beberapa syarat yang tidak boleh. Kalau sudah wakaf khairi, wakaf untuk semuanya, jangan berikan syarat. Nanti khawatir tidak sah ya syarat-syarat itu. Nah, ini contoh wakaf hadirin sekalian. Sebagaimana wakaf apa namanya? Wakaf ahli, wakaf duria untuk keturunan ini ada dasar dari Abu Talha Al-Ansari. Ketika turun ayat lan tanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah sampai kamu menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Ketika turun ayat ini didengar oleh Abu Talha Al-Ansari, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, qad sami'tu hadhil ayah. Nazalat ilaika hadhil ayah." Ya. Ini ya Rasulullah, begini, saya punya apa namanya? Bairuha. Apa itu Bairuha? Nama kebun miliknya Abu Talha. Anfas amwali, ahabba amwali, harta yang paling aku cintai. Kebun ini tempatnya strategis di tengah kota, menghadap Masjid Rasulullah. Di situ dalamnya ada sumur yang airnya jernih. Rasul sering disuruh masuk di situ minum. Dia mengatakan, "Hari ini ya Rasulullah sedekatun lillah. Aku sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasulullah mengatakan, "Bah bah bah." Menunjukkan takjub. "Malun rabih ya Abu Talha, malun rabih, harta yang menguntungkan. Tapi menurutku ya Abu Talha, lebih baik engkau jual nanti uangnya engkau bagikan kepada paman-pamanmu atau anak-anak dari pamanmu atau sepupumu seperti itu, kerabatmu."
Oh begitu ya Rasul, iya akan dilakukan. Jadi ini jadi wakaf untuk apa? Keturunan ya. Ada wakaf umum seperti hadis Bukhari Muslim dari Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan annahu asaba ardan bi Khaybar faqala ya Rasulullah asabtu ardan bi Khaybar lam usib malan qad anfas indi minhu fama ta'muruni bih qala in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha ghairu annahu la yuba asluha wa la yuhab wa la yuras. Ya, bahwa dia mendapatkan tanah di Khaybar, Umar punya tanah di Khaybar, maka dia berkata ya Rasulullah, aku mendapatkan tanah di Khaybar, ada tanah di Khaybar, aku sama sekali belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga daripada tanah ini. Ya, ini menunjukkan bahwa harta yang diwakafkan itu harus punya nilai dan punya tahan lama. Tanah misalnya, kalau buah kan tidak bisa, buah dikasihkan orang dimakan habis ya kan, nasi ya bisa, harus punya apa nih nilai. Kemudian maka apa perintahmu ya Rasulullah terhadapku terkait dengan tanah ini? Maka Rasulullah mengatakan bila kamu berkenan maka kamu boleh menahan harta pokoknya ini, jangan jual maksudnya, kamu sedekahkan hasilnya, yang kamu sewakan hasilnya kamu sedekahkan. Ya, hanya saja harta pokok ini yang penting tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Ini syarat daripada harta apa? Wakaf. Tidak boleh di mana? Dijual. Tidak boleh apa? Diwariskan. Tidak boleh dihibahkan. Ya, karena sudah apa? Menjadi wakaf. Ya, makanya adik sekalian yang ngelola wakaf ini yang diserahkan. Jadi dalam wakaf itu ada tiga. Subjek ya. Yang pertama waqif, yang mewakafkan. Yang kedua adalah mauquf lah atau mauquf alai. Untuk apa? Kepada siapa tempat ini diwakafkan? Untuk orang banyak atau untuk keluarga, untuk yayasan, organisasi ya, seperti itu. Ini yang berhak untuk menerima. Yang kedua adalah nadhir waqaf. Nadhir apa? Waqaf. Nadhir waqaf ini yang mengelola tapi tidak memiliki, tidak apa memiliki, yang mengelola saja. Nadhir wakaf diserahi oleh wakif untuk nadhir mengelola, misal dalam bentuk yayasan ya, diserahkan ada wakif menyerahkan wakaf kepada yayasan. Yayasan ini namanya nadhir. Bisa jadi nadhir itu adalah wakif sendiri ya, karena orangnya enggak pas ya sudah, saya ini wakaf, memang saya wakafkan tapi saya apa, saya kelola sendiri sudah, supaya enggak ribut orang-orang. Saya biayai sendiri untuk sementara. Itu boleh. Jadi nazir itu bisa wakif, bisa selain apa? Wakif, paham ya? Nah, nazir boleh diganti. Nazir boleh diganti. Misalnya ada seorang mewakafkan tanah, ya. Dia ingin dibangun masjid. Menentukan nazirnya fulan atau organisasi atau apa namanya partai ya gitu. Ternyata orang-orang itu nggak becus, bertahun-tahun nggak dibangun masjid ya, nggak ada apa namanya usaha-usaha untuk mencari dana. Kata wakifnya, wah nggak benar ini, saya ganti aja, saya bentuk yayasan, saya ganti ya supaya nanti apa dicarikan dana dan cepat dibangun apa masjid. Nah itu boleh. Jadi nazir itu pengelola, bukan pemilik. Ya, justru yang memiliki itu yang diserahkan itu. Mauquf alai, mauquf lah. Yang dikasih amanah untuk diserahkan wakaf itu. Ganti kepemilikan. Hadirin sekalian. Paham ya di sini ya? Nah, wakif, orang yang wakafkan ini ada syarat-syaratnya. Ya, pertama hartanya dia memang. Tidak boleh harta yang orang lain atau harta bermasalah diwakafkan. Tidak boleh, harta dia sendiri. Kemudian dia ini jaiz tasarruf. Ya, dia bisa memahami bahwa ini yang berhak untuk diwakafkan, ini yang tidak berhak. Dia faham. Ya, bukan orang yang tidak faham. Kemudian rasyid. Rasyid itu apa? Faham ya, ngerti. Kadang orang balik tidak rasyid ada. Ya,
Ada orang balik tapi enggak rasyid. Akalnya belum apa? Jangkep. Asal wakafkan, diwakafkan. Padahal mungkin tanahnya ayahnya, tanahnya apa? Saudaranya. Langsung akhirnya habis semuanya. Ya habis semuanya kan. Ini enggak rasyid ini. Makanya kalau ada orang sangat royal, ya punya barang dijual murah-murah, punya ini uang, kita tidak boleh muamalah sama dia. Kasihan, tidak boleh. Tidak sah. Ini masih sufaha mereka ini. Karena dibuat kesempatan, wah ini orang rejal royal ini. Kalau beli barang sama dia, pasti rokis dijual seenaknya saja. Tambah dibuat sama sahib-sahibnya kesempatan ini. Ya, kesempatan. Kalau beli barang sama dia pasti apa? Barangnya bagus tapi murah. Ini tidak boleh, berarti dia itu bukan rasyid. Paham ya? Belum apa? Belum rasyid, tidak boleh kita muamalah sama dia. Kita gunakan sebagai kesempatan dalam apa? Kesempitan. Banyak orang kan gitu. Ya, supaya nanti untungnya besar. Beli barang murah, ya, padahal barang itu berharga. Ya, makanya orang yang mewakafkan harus rasyid, hadirin sekalian. Ya, dan barangnya itu tahan lama untuk jangka panjang. Untuk jangka apa? Panjang. Ya. Bukan untuk waktu sementara. Itu baru hakikat daripada barang wakaf. Benda wakaf. Ya. Bukan apa ember atau apa, ya, nanti rusak, selesai. Ya. Boleh kipas angin, AC, masih mending mungkin berapa tahun, tapi tetap dikatakan wakaf. Ya, misalnya masjid, masjid ini milik Fasum ya, tetap dikatakan wakaf. Semua masjid wakaf. Ya, walaupun misalnya developernya tidak langsung mengatakan wakaf, tapi zohirnya udah dipakai untuk apa masjid, maka setiap masjid itu wakaf. Hadirin saya, walaupun misalnya sementara. Ya, tetap dikatakan apa? Wakaf, kita boleh itikaf di situ. Semua wasit itu wakaf. Ya, walaupun sementara, dikelola sementara misalnya. Tetap wakaf itu. Terkadang orang berikan wakaf itu tanpa ikrar yang jelas, tetapi apa? Dohirnya sudah menyerahkan. Berarti jatuh apa? Wakaf. Karena wakaf itu istilahnya sosial ya, sosial. Jadi tidak harus memberikan apa sihot jelas begitu. Walaupun sihot jelas lebih bagus, ini bagian yang kedua. Ya, ikrar yang jelas saya wakafkan ini bukan yang itu lebih bagus lagi. Ya, tapi ini masalah sosial. Misalnya zakat. Boleh enggak kita ngasih orang beritahu ini zakat, mau kamu saya kasih zakat. Kadang walaupun dia miskin, dia bagaimana begitu ya? Itu boleh nggak kita nggak ngomong boleh? Kata Imam Ahmad, jangan kau menyakiti temanmu. Ya, kalau memang itu membuat masalah dan dia, waduh saya ini lemah, teman saya kedudukannya lebih tinggi kan begitu? Nggak usah nanti katakan itu zakat. Ya, itu lebih bagus begitu. Hadirin sekalian. Nah, kembali kepada wakaf. Jadi ada nadhir wakaf. Makanya nadhir wakaf ini yang mengelola. Ya, misalnya ini masjid ditentukan nadhir pengelolanya. Maka dia berhak untuk mengatur semuanya, acaranya, siapa ustaz-ustaz yang harus dipanggil, kajiannya apa. Ya, dia harus bisa itu. Namanya nadhir apa? Wakaf. Ya, walaupun dia tidak memiliki. Tidak apa? Memiliki. Dan hendaklah nadhir cepat menguruskan sebagai tanah atau gedung masjid wakaf. Ya, kenapa? Karena bisa jadi keturunannya wakif ini sudah meninggal dunia abahnya misalnya. Anak-anaknya tidak faham. Ya, butuh mobil sepeda motor, mau jual masjid. Ini dulu masjidnya abah saya ini. Saya butuh motor sekarang. Ya, saya mau jual masjid ini. Alhamdulillah ada yang membelikan motor. Ya, karena apa? Dia punya surat-surat masian, SHM. Ya, belum dicatatkan ke Depak ya atau KUA sehingga menjadi apa? HGB. Ya, kalau sudah wakaf suratnya beda menjadi apa? HGB.
Tidak bisa apa-apa ahli warisnya, karena sudah diwakafkan. Kalau tidak, berbahaya nanti. Kadang anak enggak mengerti. Padahal orang itu sudah mewakafkan kan, ada saksi-saksi. Tidak peduli, dia pegang surat sertifikat. Oh enggak, kata siapa wakaf? Saya mau jual semuanya, saya punya surat. Tidak bisa apa-apa. Ya kan? Maka hendaknya nadir wakaf ini mengurus secara cepat. Kalau memang diberi apa? Wakaf ya, rumah atau masjid ya, atau tanah. Nah, kalau bisa dimanfaatkan, hadirin sekalian. Dimanfaatkan untuk kepentingan orang apa? Banyak. Ya. Bagaimana dengan wakaf masjid misalnya? Masjid ini butuh pembangunan. Kemudian membuat apa? Pengumuman sumbangan. Butuh dana sekian-sekian. Ada yang menyumbang sekian-sekian. Masuk wakaf. Ya, masuk wakaf. Yang masalah adalah kalau sumbangan itu enggak dipakai. Misalnya begini. Takmir masjid mengumumkan saldo bulan ini 700 juta. Sedangkan masjid butuh pembangunan atau wakaf. Apa namanya? Perbaikan ya atau apa? Jangan dikasih dulu. Saldonya banyak. Berarti dia menyumbang enggak akan dipakai, ya kan? Kecuali kalau saldonya misalnya nol, berarti sumbangan Anda dipakai untuk apa? Kepentingan masjid. Ya. Kalau saldonya masih ratusan juta, ya jangan Anda apa? Nyumbang. Karena enggak dipakai percuma. Ya kan? Enggak dipakai. Maka hendaklah takmir betul-betul amanah. Kalau memang dia membuka donasi, hadirin sekalian, untuk pembangunan masjid, ya cepat digunakan dananya ini supaya orang yang menyumbang, yang mewakafkan itu senang melihat laporan. Oh, ternyata saldonya apa? Tinggal 1 juta. Berarti benar ini. Dana-dana selama ini apa digunakan kan? Gitu. Dana sisa 700 juta. Misalnya. Berarti enggak dipakai sama apa? Takmirnya untuk apa? Ya, padahal itu dana amanah yang harus apa? Digunakan untuk masjid. Ya, jadi kita harus tahu dulu, cari aja masjid yang lain yang memang membutuhkan langsung sehingga uang Anda itu kepakai untuk membangun masjid. Ya, bisa dipahami ya di sini ya. Maka ada beberapa hukum wakaf. Di sini dikatakan seperti yang kita katakan tadi, pihak wakaf adalah orang yang sah bertindak pada harta, berakal, dewasa, merdeka, dan bertindak lurus. Status harta wakaf itu diperuntukkan bagi jalan kebaikan dan ma'ruf seperti masjid ya, untuk kepentingan orang-orang miskin. Dia punya tanah atau apa disewakan, nanti hasilnya untuk orang-orang miskin. Buku-buku ilmu bisa dicetak dari apa? Uang wakaf untuk kepentingan orang banyak. Ya, disebarkan buku-buku yang bermanfaat masalah tauhid, masalah fiqih dari hasil wakaf. Begitu banyak seperti ini di beberapa negeri. Ya, akhirnya bukunya pun ditulisi Hadal Kitab Waqaf La Yuba. Ini kitab apa? Wakaf dan tidak dijual. Kemudian harta wakaf haram diperuntukkan bagi tempat ibadah orang kafir atau membeli harta yang haram, sesuatu yang haram. Bila manfaat harta wakaf terhenti dan tidak bisa lagi diambil manfaatnya, maka ia boleh dijual dengan harta untuk membeli barang semisalnya. Misalnya ada orang wakafkan masjid. Masjid ini kena gusur misalnya. Mau enggak mau kan? Sehingga mendapatkan ganti untung ya. Ganti rugi atau ganti untung, tapi harus dibelikan apa? Masjid. Tetap dibelikan apa? Masjid. Atau asalnya rumah wakaf. Ya, mungkin dia enggak ada manfaatnya, orang jauh, tempatnya jauh.
Ya, ini rumah wakaf agar bermanfaat ya, ditempati orang, dijual ini rumah, diberikan di tempat yang apa? Yang manfaat, tetap sebagai rumah. Enggak boleh pindah apa gitu ya, enggak boleh. Atau hartanya dibagikan, enggak boleh. Tetap wakaf. Tapi supaya apa? Manfaat. Ini hak nadir, pinter-pinternya nadir seperti itu yang mengelola. Kasihan ini yang mati ini. Wakaf. Di sini rumah enggak ada yang tinggal di sini. Jadi rumah hantu, ya kan? Sudah diwakafkan jadi rumah hantu. Enggak ada. Lebih baik saya jual saja. Tapi nanti saya belikan rumah di tempat lain yang ramai, yang bisa dimanfaat untuk anak mahasiswa, untuk anak yatim, maka itu tidak ada masalah. Ya, sama fungsinya, hadirin sekalian. Wakaf adalah akad yang mengikat, sah dengan sekedar kata-kata dan tidak boleh membatalkan dan menjualnya. Jadi kalau sudah wakaf, tadi itu ada tiga kata Nabi pesan kepada Umar, apa namanya itu? Pertama, la yuba, tidak apa dijual. Kemudian wala yuhab, tidak boleh dihibahkan. Ya, kemudian yang ketiga apa? La yuras, tidak boleh dibagikan kepada ahli apa? Waris. Tiga hal wakaf, hadirin sekalian. Barang wakaf harus ditentukan, maka tidak sah wakaf barang yang tidak ditentukan. Ya, atau ngasih syarat yang enggak jelas. Misalnya begini, kalau fulan sohib ana ini berhasil jadi presiden, saya wakafkan tanah. Ya, boleh enggak seperti itu? Enggak jelas. Ya bisa jadi dia enggak jadi. Ya siapa yang tahu yang jadi presiden? Enggak tahu. Pokoknya kalau fulan jadi presiden sudah, ini sekolah saya wakafkan. Enggak sah seperti itu. Hadirin sekalian. Ya, menggantungkan namanya mu'allak, bukan munajjas, tidak bisa langsung dipraktekkan. Tidak boleh akad wakaf seperti itu. Ya, ini mu'allak tergantung. Iya kalau kepilih, kalau enggak kepilih enggak jadi apa? Wakaf. Ya, seperti itu. Jadi wakif tetap dihargai yang memberikan wakaf ini selama syaratnya tidak menyelisih syariat. Ya, misalnya apa namanya syaratnya itu tolong dijaga ya rumah ini atau masjid ini, nggak menyelisih syariat, nggak apa-apa. Jadi syarat-syarat seperti itu, barang-barangnya juga jelas ya. Misalnya kalau memberikan syarat tolong di masjid ini taruh piano, buat apa manfaatnya piano misalnya? Ya, kenapa nggak boleh piano? Ya, sepatu aja hilang apalagi piano. Artinya enggak manfaat, enggak ada manfaatnya masjid taruh piano itu. Ya, atau gitar misalnya. Ya, enggak ada manfaatnya. Itu barang-barang seharusnya taruh di mana itu? Di mana? Gudang. Kalau dipakai di gudang ya apa? Ada yang pakai? Ya. Ada yang pakai? Lari. Iya, ada di tempat tanggulang insan itu gudang taruh alat musik. Kalau malam ada yang main. Subhanallah. Jin yang main jin. Ada yang main. Yang menjaga ini sering ketawa aja gitu. Karena sudah terbiasa. Ada yang piano, ada yang gitar seperti itu. Ya baik, taruh sampah ya sudah daripada dipakai, ya kan? Bila pewakaf memberikan wakafnya disalurkan kepada anak-anaknya, maka sama kedudukan antara laki-laki dan perempuan di dalamnya. Kalau misalnya ayahnya ini sudah punya uang banyak ya, dia ingin mewakafkan beberapa tanah untuk anak-anaknya, maka hitungannya kayak hibah. Bukan 2:1, bukan waris. Harus sama, laki-laki perempuan harus apa? Sama, kayak hibah sudah. Ya. Kalau memang diwakafkan untuk anak-anaknya. Ini untuk kamu nak, ini untuk kamu nak ya, untuk kamu. Ini namanya hibah, berarti harus apa? Sama. Adilu baina auladikum, hendaklah kalian berbuat adil di antara anak-anakmu. Ya, kecuali waris. Waris tidak boleh dibagi sama rata, tidak boleh. 2:1,
dan ada bagian-bagian tersendiri yang Allah tentukan langsung. Ya, makanya ayat-ayat waris itu tidak ada asbabun nuzul, langsung turun, yaitu sudah ketentuannya. Ya, nggak boleh dirubah sama sekali. Karena harta waris itu sebetulnya harta rezeki nomplok. Dia tidak bekerja, tidak dapat, tidak bisnis, tidak dagang, tiba-tiba dapat apa? Rezeki. Seharusnya bersyukur dapat berapapun bagiannya, seharusnya apa? Bersyukur. Kalau anak laki perempuan dapat asobah, sisa banyak, bersyukur saja. 2:1, jangan ribut. Enggak banding apa, bagi rata aja lah supaya adil. Justru itu enggak adil. Kalau dalam ilmu apa? Wah, waris. Hadirin sekalian. Nah, inilah tentang masalah apa? Wakaf, ya. Penting sekali dalam kegiatan masyarakat itu ada orang-orang yang baik hati mewakafkan sehingga untuk memudahkan. Ya, banyak hal, terutama banyaknya orang-orang yang enggak punya rumah misalnya untuk Ibnu Sabil tertolong dengan rumah-rumah wakaf itu. Dulu di Jakarta kita ada yang mewakafkan apa, ada jamaah di Salemba, ya, beli rumah besar. Jadi kalau kita apa ke situ atau ke Libya, ya tidur di situ sudah. Anak-anak belajar tidur di situ sehingga mereka tidak ngontrak, ya kan? Tidak apa bayar. Pokoknya tidur di situ. Ya, listriknya apa sudah dibayar. Luar biasa pahalanya ini. Begitu juga musola-musola yang ada di Ampin, kita enggak tahu. Ini wakaf semuanya, wakaf hadirin sekalian. Bayangkan pahalanya. Kadang mereka wakaf masjid atau musola, mewakafkan rumah-rumah untuk kebutuhan masjid itu sendiri. Ini luar biasa sekali. Ya, inilah seharusnya muslim yang cerdas. Ikutlah sahabat-sahabat Rasul, hampir semua sahabat Rasul wakaf. Ya, dan itu cita-cita mereka, jangan sampai mati kecuali wakaf. Masjid ke tanah, kebun, rumah. Ya, memang tidak semua sahabat itu kaya-kaya, ada yang miskin, enggak punya uang sama sekali. Tapi kalau mereka punya, langsung pingin apa? Wakaf. Dulu kan sahabat-sahabat terutama muhajir miskin, sehingga tergantung sama orang Ansar. Tapi setelah jihad, perang, dapat ghanimah, jadi orang kaya-kaya mereka. Terakhir sahabat itu kaya-kaya. Makanya orang-orang muhajirin mengatakan, tahun yang lalu, ini saya kasih kamu. Ya, dulu pemberianmu semua saya balas. Tidak gratis. Dan orang muhajirin mulia. Ya, kau kasih tanah, saya kasih tanah. Ya, dikembalikan semuanya. Pemberian orang apa? Ansor. Walaupun orang Ansor itu ikhlas, ya, ikhlas berbagi. Ya, tapi orang muhajirin tahu orang Ansor ini orang petani mereka banyak. Beda dengan orang muhajirin, apa bisnis, politikus, ya, orang pinter-pinter tahu sehingga dikembalikan. Pemberian orang Ansor ini dikembalikan. Di akhir kehidupan Rasul, para sahabat ini kan jihad. Nalukan ini, nalukan ini, dapat ghanimah banyak sekali. Itu dikembalikan semuanya oleh muhajirin. Sehingga mereka ini kaya-kaya. Akhir kehidupannya kaya-kaya. Ya, kadang jihad itu membuat orang itu apakah? Kaya. Dapat ghanimah besar-besaran hadirin sekalian. Nah, itu tentang masalah wakaf. Ya, sampai di sini barangkali ada pertanyaan. Ya, silakan. Seandainya ada orang mewakafkan tanah untuk sekolah, terus yang mewakafkan ini meninggal, terus sama yang mengelola itu dirubah jadi masjid, atau kebalikannya, untuk masjid setelah meninggal orangnya pengurusnya itu merubah jadi masjid. Kalau untuk kepentingan umum masih dipakai, bisa dibolehkan seperti itu. Ya, kalau ada alasan-alasan yang apa, masuk akal. Tapi perlu diingat, sekolah ini penting juga karena mendidik generasi, mencetak tunas, ya, generasi. Masjid sudah banyak sekarang. Penting sekolah ini dikuatkan sehingga nanti muncul anak-anak yang apa, jadi muslim sejati, ngerti ilmu agama. Ya, kecuali kalau sekolahnya biasa-biasa,
gak apa, sedikit manfaatnya. Umum sekolahnya, agamanya kurang, keluar dari situ murid-muridnya nakal-nakal. Ganti masjid lebih bagus. Jadi nazir tetap menjadikan lahan itu untuk apa? Wakaf ya. Masjid kan untuk ibadah juga bagus gitu. Jadi mungkin bisa, karena itu hampir sama sekolah dan apa, mas, masjid ya. Kalau misalnya sekolahnya sudah sepi, pengelola keuangannya juga lemah, guru-guru sudah mulai apa, pergi ya, murid-murid juga wis rubah masjid wis. Ya tetap enggak, karena sudah diwakafkan. Ahli waris tidak bisa apa? Tidak bisa apa-apa. Ya, jadi ahli waris sudah tidak bisa karena sudah didaftarkan sebagai wakaf untuk masyarakat kan. Kecuali wakaf keluarga, itu beda. Ini hanya untuk keluargaku saja. Tapi kalau sudah diwakafkan umum tidak bisa, ahli waris ikut campur tidak bisa. Gitu. Ya dihargai saja karena dia keluarganya wakif yang beri apa? Wakaf. Kalau alasannya masuk akal seperti itu, dan semua orang tahu ini sekolahan pasif ini. Ya terlalu kecil, kalah dengan sekolah-sekolah yang lain. Terus gak ada muridnya, kan ada gitu ya. Terus tekor terus. Kan ada sekolah tekor terus. Ngandalkan donatur. Ya kalau donaturnya anu enak begitu. Kalau enggak kan gitu. Nah, seperti itu. Enggak apa-apa, dialih fungsikan menjadi apa? Masjid, selama masjidnya enggak tidak berperkara. Karena ada bangun masjid tiba-tiba masyarakat enggak setuju. Dibongkar lagi bingung akhirnya. Nah, maka enggaklah dia pandai melihat itu semuanya. Selama dirubah menjadi wakaf lagi dalam ini ada perkataan dari para ulama seperti itu. Jangan sampai dijual, dihibahkan atau apa? Hah? Diwariskan. Boleh diganti wakaf bentuk lain. Rumah dijadikan sekolah, sekolah dijadikan apa, masjid, seperti itu. Dan masjid alhamdulillah ahabbul baqa ila Allah fil ard. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini apa? Masjid. Dia senang juga yang mayit ini. Apalagi tiba-tiba masjidnya makmur, kok sekolahnya sepi kan gitu. Susah, nanti belum renovasi, butuh uang. Dari mana? Gitu. Kecuali memang dikelola dengan cara yang bagus. Sekolah itu besar. Karena sekolah juga ada persyaratan kan. Sekolah itu harus punya taman sesuai dengan ISO ya kan. Ada apa, ternak-ternaknya, ada ikannya, ada halamannya, ada ini, ada syarat-syarat. Enggak langsung sekolah gitu tok aja. Nah, akhirnya murid-murid pilih sekolah yang apa? Yang bagus gitu. Meninggalkan sekolah sehingga sepi. Itu banyak sekolah-sekolah sepi seperti itu. Kasihan. Nah, ini bisa dialihfungsikan menjadi apa, Mas? Masjid. Iya, ada lagi? Yang bertanya ya, Pak. Ini masalah wakaf. Ini ada beberapa rumah milik wakaf masjid. Gak tahunya disewakan. Tapi si penyewa dia gak mau menaikkan harga, menyesuaikan harga sekarang. Padahal yang menempati itu orang-orang tuanya sudah meninggal. Bagaimana? Apakah pihak dari pengurus ini harus tidak menyesuaikan kontraknya dengan situasi sekarang, zamannya sekarang, untuk membiayai kepentingan masjidnya? Iya, seharusnya seperti itu. Jadi nadir yang diserai dia harus mengelola dengan baik. Ya, dia kalau memang itu wakaf-wakaf itu disewakan, dia punya kebijakan. Ya, kalau nyewa ini jangan harga lama, harga zaman Belanda. Berapa? 20 perak. Enggak laku sekarang ini, enggak bisa, harus harga sekarang. Itu hal yang wajar. Ya dibolehkan seperti itu. Kalau enggak kami usir kamu. Ya wajar gitu, enggak apa-apa. Ya, jangan apa, seenaknya sendiri. Jadi harus disesuaikan dengan harga sekarang. Ya masuk akal, dan itu diterima oleh masyarakat. Justru yang apa, harga-harga dulu enggak masuk akal. Ya sudah beda.
Ya, dulu apa namanya dolar 2.500, sekarang berapa? 15.000. Ya, dengan harga dulu. Padahal rumah besar gitu. Jadi tidak benar seperti itu. Apalagi ini untuk kepentingan orang banyak, butuh uang masjidnya. Sehingga harus perhatian, tidak boleh asal-asalan gitu. Taib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.